Viral di media sosial, seorang pria berjaket ojol sedang mengintai sebuah handphone milik sesama rekan ojol. Si pelaku memanfaatkan situasi saat semua rekannya sedang tertidur pulas. Diduga, kejadian ini di dekat stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Meski si pelaku berhasil menggondol HP tersebut, namun aksinya terekam kamera CCTV. Modus berpura-pura mengambil orderan barang, oknum ojol ini terekam CCTV mencuri handphone milik seorang karyawan toko. Kejadian ini sekitar pukul 8 malam, berlokasi di Jalan Tentara Pelajar Ungaran Timur Kota Semarang. Masih dengan kejadian yang sama, seorang oknum memakai atribut ojol, mengendap-endap ke sebuah warung. Setelah situasi menurutnya sudah aman, si pelaku mengambil sebuah handphone milik penjaga warung tersebut. Diduga, kejadian ini di Lewi Gajah, Jalan Sagarmanah Kota Cimahi, pada hari Minggu sekitar pukul 8 malam. Terlihat dari kamera CCTV, seorang oknum ojol mencuri handphone yang tersimpan di meja kasir. Dengan mencari kesempatan emas, di saat karyawan toko tersebut menggesek sejumlah uang, karena sedang bertransaksi. Dari kejadian-kejadian ini, mengingatkan Anda untuk selalu waspada dari aksi-aksi maling di sekitaran kita, dengan melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan sesuatu tanpa mau bekerja keras. Oke, semuanya dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.